sulit adalah menyamakan persepsi. Kalau persepsi kita sudah sama, insya Allah sikap kita akan sama. Kalau sikap kita sudah sama, insya Allah langkah kita akan sama. Jadi keluar dari ruangan ini, yuk kita samakan persepsi kita bahwa kita selama belum dipanggil Kukus di Rumah Suci, pasti ada nampel salah satu atau dua atau tiga amanah dari para pendiri negara kita. Maka Cepopong akan tutup dengan satu kalimat mutiara yang berbunyi, saya tidak takut menghadapi hari esok karena saya tahu hari kemarin dan saya sadar hari ini. Terima kasih. Wassalam.